What's up, basketball fans? Sekarang ini gue sudah ada di Airport Surabaya, akan menuju balik ke Jakarta. Tapi sebelum itu, gue ada game highlights terakhir dari DBL Surabaya Semifinal. Kemarin ini gamenya antara Cita Hati East Surabaya melawan St. Louis 1 Surabaya. Ini kayaknya duo terbaik sih sekarang ini di DBL, yaitu duet dari Clifton Wijaya dan juga Justin Patrick. Justin sih gila sih, kemarin dia ngelempar apa aja dan juga gak ada yang bisa jaga sama sekali sih. 22 poin seingat gue untuk Justin Patrick main ini, sedangkan Clifton 11 poin, 16 rebound. Gila, ngeri sih duo ini sih. I feel like I can say that mereka adalah the best duo di DBL Surabaya. Happy banget sih untuk ngelihat dua talenta ini. Gue sampai ingetin ke Justin kemarin nih, jangan berhenti basket, please. Jangan berhenti basket, ini talentanya bagus banget sih. Jadi semoga aja dia akan terus main dan juga berkembang sampai ke profesional nanti ini. And of course, lawannya Cita Hati ini isinya banyak banget pemain Seaba U16 kemarin ini. Yang main top skornya adalah Jason Ludwig dengan jersey nomor 1. Dia 10 poin kemarin ini. Sayangnya kemarin Jared 3 poinnya lagi kurang maksimal. Jangan-jangan kena jinx hype gue lagi pas awal-awal pertandingan kemarin ini. Tapi once again, I just wanna say thank you so much kepada DBL kemarin ini yang sudah mengundang gue dan menerbangkan gue sampai ke Surabaya. I'm very happy sih untuk bisa ngeliput pertandingan DBL dulu sebelum kita sibuk untuk World Cup besok ini. But I really appreciate them. And of course, thank you so much kemarin udah say hi semua di lapangan. Very happy to see everybody, and once again thank you guys for watching. Jangan lupa to like, jangan lupa to comment, and enjoy the highlights guys. Justin Patrick Alex. Ini katanya lumayan jago juga ya. Yeah.
Cooking right now. He's cooking. Manggai, manggai. Lihat, kepalanya ditempelin. Nice D dong. Look at that. Bener-bener gak liat bola. Yeah, I'm not. I'm not.
asisnya Clifton, asisnya asik-asik semua sih asisnya. Jago banget ya Clifton nih. Parah, adik kelas jago, adik kelas ini mas ya. Pak Clifton sebagai kakak kelas gimana? Ya, sebagai ngatur tim lah. Soalnya agak senior juga di situ ya. Main, kamu main basket ya? Gak berhenti basket ya? Itu aja pesannya. Oke, guys, congratulations masuk ke final. Kalau kamu lihat tim Gloria kayak gimana? Ya, Gloria emang bagus, tapi Sinlui lebih bagus lah. Hehehe, suka gue jawabannya. Clifton, tahun terakhir nih, berarti artinya apa tuh? Pokoknya targetnya juara, cuman juara, itu aja. Juara aja ya. Kalian berdua, komen sama Justin paling enak, kenapa? Kenapa? Komen sama Justin paling enak, kenapa? Soalnya gak ada yang bisa jaga. Iya. Gak ada yang mau jaga dia. Iya. Masa cuma dribble sekali udah lewat. Guys, good luck ya di finalnya. Thank you guys. Thank you.